Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai pada acara yang terakhir. Kita bersama-sama munajat kepada Allah, mengharapkan ridho, mengharapkan ridhonya dan rahmatnya dan barokahnya, dan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad. Kita bacakan Fatihah khusus buat Habib Toha, wa usulihim wa furihim, semua keluarganya, saudaranya, familinya, dan diterima semua amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Saya mau pesan sebelum bacakan doa penutup. Nikmat enggak kumpul oleh kumpul semua bersama habaib di sini. Yeah. Nikmat enggak? Yeah. Kita berkumpul di sini, tapi hatinya jangan buyar. Harus kumpul juga hatinya. Paham? Paham? Jangan kumpul di sini, keluar dari sini, hatinya pecah, tidak kumpul, berarti tidak kumpul nantinya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati kita ini tetap kumpul sama habaib. Paham? Paham sampai situ ya? Ngerti ya? Paham? Kalau apalagi betul-betul dari muhibbin, yang dinamakan muhibbin, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti di dalam hatinya ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai keluar tuh dari hati kalian semua. Jelas? Jelas sudah ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita orang semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, perhatikan di dalam masjid, kumpulkan Jumatan. Kumpul? Tapi belum tentu hatinya kumpul. Malah keluar selesai Jumatan, akhirnya mereka saling benci, saling hasud. Na'udzubillah min. Jadi mereka berkumpul itu palsu. Paham? Paham? Jadi hati kita betul-betul tanamkan bahwa di dalam hati kita, di dalam hati kita ini ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya kumpul dengan para habaib, kita semua jasadnya kumpul. Insyaallah, mari kita sama-sama panjatkan doa agar kita semua mendapatkan syafaatnya dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sulthanik. Subhanaka la nufsi san kama sanaita li nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu bada ridha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Annallaha yaqdi hajatina. Amin. Insyaallah keluar dari sini, hajatnya kalian semua dikabul oleh Allah. Apa hajatnya kita? Minta barokahna. Minta apa? Sebab kita merayakan haulnya Al-Habib Toha bin Muhammad
bin Alwi bin Yahya. Barokahnya insya Allah selesai acara ini, niatkan niat yang baik, insya Allah pulang dari sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum punya anak didapatkan anaknya, yang belum kawin pulang dari sini bisa ketemu jodohnya. Yang janda dapat suaminya. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa yaqbalu da'watina wa yasruhu sudurana wa yuyasiru umurana fid dini wad dunya wal akhirah. Wa yaj'aluna min ibadihi salihin wa yadkhiluna fi ibadihi syakirin wa yaftahu alaina futuhal arifin wa yashfi marbana wa marbal muslimin wa yakfina syarra iblis wa junudihi minal jinni wal insi wa syarra dhalimin wa yaghfiru lana wa liwalidayna wa yarhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua kalian setiap saat. Wali manapun kalah dengan orang tua kalian, asal diridhoi oleh kedua orang tua, insya Allah semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin. Ridha Allah wa ridha walidain. Kunci. Bohong ziarah jauh-jauh orang tua sendiri tidak diziarahin. Naudzubillah min. Alhamdulillah dengan kekompakannya bin Yahya dari Indramayu, dari Cirebon, dari Tegal datang ke sini untuk mendoakan orang tuanya. Insya Allah Allah akan kabulkan hajat. Amin. Nabi bari syakirin wa yaftahu alaina futuhal arifin wa yashfi marbana wa mardal muslimin wa yakfina syarra iblis wa junudihi minal jinni wal insi wa syarrad dhalimin wa yaghfir lana wa liwalidayna wa yarhamhuma kama rabbayani shaghira wa yarzuquna ziyaratal haramain wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'abin wa la mashaqqatin wa la dhara bi niyyati jalbil khair wa dafi kulli mihnatin wa bisim wa fitna wa darubati iman wal yaqin wa ridha wa taslim hadzal qur'anil azim wal amali bima alimna wal ikhlasi fihi wa qubulihi wa husulil barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Terima kasih kepada guru kita semua yang kesembilan. Sebelum kami ucapkan jasa pengumuman dan jasa walaupun itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.